Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan, yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang saat ini tentu saja heboh dan menjadikan perbincangan hangat bagi para fansnya. Nah, sahabat Mimin, tentunya mengenai proyek terbaru dari Cut Sipa bersama dengan Miska Chandrawinata yang tentu saja sangat begitu heboh diperbincangkan untuk saat ini. Mengenai sinetron terbaru dari Cut Sipa, tentunya Haris Priza tak tergait oleh SSJ Studio, hingga Haris Priza pun akhirnya memberikan tanggapan saat banyak sekali para fans yang mengatakan kalau mereka tak akan mau menonton sinetron terbaru dari Cut Sipa jikalau tak dipasangkan bersama dengan Haris Priza. Namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Dengan tanggapan dari Haris Priza saat ini, yang dimana Haris Priza memberikan sebuah tanggapan kalau dirinya tak dipasangkan bersama dengan Cut Sipa tak masalah katanya ya guys, karena bagaimanapun itu adalah sebuah takdir ataupun segala sesuatunya memang sudah ditakdirkan oleh yang di atas, masalah pekerjaan, jodoh dan juga rejeki. Sehingga saat ini ketika tak dipasangkan bersama dengan Cut Sipa, Haris Priza pun slow karena pekerjaan yang lainnya tentunya masih banyak, ungkap dari Haris Priza. Nah, sahabat Mimin, selalu berikan tanggapan dan juga komentar terbaik kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.